الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفر في أولوم في دارين آمين الباب الثالث عشر باب yang ke-13 في آداب الكسب والمعاش tentang adab-adab usaha dan kehidupan. Wa bihi usulun, padanya ada beberapa fasa. Ya dulu ala fadlihi qauluhu alaihi salatu wasalam, menunjuki atas keutamaannya. Menunjuki atas keutamaan usaha. Qauluhu oleh sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Minadzunubi zunubun, di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang la yukaffiruha illa alhammu fi talabil ma'isyah, kecuali bersedih ya. Kecuali bersedih pada menuntut kehidupan. Jadi di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang enggak bisa dihapus kecuali dihapusnya pakai sedih di dalam mencari kehidupan. Jadi amalan-amalan yang lain enggak kehapus. Kehapusnya amat susah hidup. Jadi kalau ada yang susah hidup, maka introspeksi diri, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah banget hidup, padahal gajinya PNS. Padahal orang PNS gajinya banyak. Kenapa sedih? Kenapa susah? Padahal ini banyak-banyak istighfar kita kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajiru saduqu yusharu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wa syuhada'i. Seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Nanti di akhirat akan dikumpulkan tuh pedagang yang jujur sama orang-orang yang jujur lagi orang-orang yang mati syahid. Kenapa begitu besar sekali pahala yang dijanjikan untuk orang yang dagang jujur? Karena jujur dalam berdagang itu kagak gampang. Mungkin kita bicara enak, mudah. Tapi ketika lagi di lapangan, belum tentu. Ya, belum tentu. Kita jual apa umpama Pak? Jualan. Jual kurma. Ya diplastikin. Ya, itu boleh jadi yang cakep-cakep kelihatan. Yang jelek kita selipin. Dicampur. Iya. Iya. Ini yang pernah iya. Ini yang pernah Nabi marah. Ketika datang Nabi lihat tumpukan makanan ya, lalu Nabi masukkan tangannya, di dalamnya ada yang jelek, basah. Kata Nabi, kenapa begini?
Tapi marah. Laisa minna, ya, bukan termasuk golongan kami yang seperti ini. Nabi marah banget. Kalau kita dagang menipu. Jadi jangan sampai kita dagang menipu. Jujur-jujur aja. Tapi memang sulit, susah. Makanya dikatakan di sini, orang pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Nanti di akhirat, dan orang-orang yang mati syahidnya pahalanya besar sekali. Jangan kita bohong. Mahal banget sih Pak dagangnya Pak. Ya emang segini dagang pun gimana. Nah, kalau umpama segitu untungnya dikit. Saya pengen untungnya biar banyakan dikit. Jujur aja. Kalau segini belum ada untungnya Pak. Ya, emang benar belum ada untungnya. Kalau segini untungnya dikit doang Pak. Nggak kebedak. Belum pensinnya, belum bayar kontrakannya, apanya semuanya. Makanya rada dimahalin. Kenapa? Karena biar ketutup semuanya. Siapa sih yang dagang pengen rugi? Enggak ada. Wa fil khabari dalam sebuah hadis, inna Allah ta'ala yuhibbul mu'mina muhtariba. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang mukmin yang bekerja. Jadi Allah cinta sama orang mukmin yang bekerja. Jadi kita usahakan supaya ada usaha. Waqad warada aidan, sungguh telah datang pula kaulu oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya anijma'il mal. Tidaklah diberikan wahyu kepadaku kumpulkan olehmu harta, enggak begitu. Nabi enggak dikasih wahyu kumpulkan olehmu akan harta. Wa kun minat tajirina, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang pedagang, enggak begitu. Walakin uhayya ilayya alla an yasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, akan tapi diturunkan wahyu kepadaku, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakinu, sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Datang keyakinan kepadamu maksudnya datang kematian. Datang kematian. Jadi sembah Allah, ibadah Allah sampai mati. Ibadah Allah sampai mati. Kita ini nungguin mati, Pak. Kita nungguin mati, ya. Makanya siapin buat mati. Jangan tenang-tenang aja, jangan. Ya. Siapin buat bekal kita buat mati. Dengan banyak ibadah, jauhin maksiat. Ini yang paling pokok. Jauhin maksiat yang paling pokok. Wa'lam, ketahui olehmu, anna su'ala, bahwasanya minta-minta, la yakhlu, tidaklah sunyi, an nau'in, daripada macam, minal karo'iyati, daripada ya, yang dibenci. Jadi kalau minta itu diantara sesuatu yang dibenci. Falkas bu'aula, maka usaha lebih utama. Illa fi aqiman yata'allaqu bihi masalihul muslimina,
kecuali pada hak orang yang berkaitan dengannya kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Maka dia enggak usah kerja, tapi dia ngurusin itu aja. Jadi itu dianggap bukan kerja itu. Nah, kemaslahatan muslimin apa tuh? Fa inna dzalika, maka ketika itu yakunu adalah tarkul kasbi, meninggalkan usaha, wal qiyami, berdiri bitilkal masalih, dengan kemaslahatan itu aula, itu lebih utama. Jadi dia ngurusin itu aja. Itu lebih utama daripada dia buka usaha. Fayakfi, maka cukup min ma'alil masalihi au ghairiha, maka cukuplah ia daripada harta kemaslahatan atau lainnya. Nanti dia gajinya dari situ aja. Walihaza, oleh karena itu asyara, mengisnadkan as-sahabat, oleh sahabat, ala Abi Bakrin, atas Abi Bakar radhiyallahu anhu, lamma waliya khilafata, tatkala ia ya menjadi khilafah, waliya khilafata, ya, memangku jabatan khilafah, menjadi khilafah, bitarki tijarati, dengan meninggalkan ya berdagang. Fatanoka, lalu ya tinggalkan. Ya. Jadi sahabat mengisyaratkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatkala beliau ya memangku jabatan khilafah, mengisyaratkannya supaya tinggalkan tijarah, dagang. Lalu beliau tinggalkan dagang. Lalu ditinggalin dagang. Jadi ngurusin pemerintahan. Dari kacau nanti. Berarti ngurusin pemerintahan bukan usaha. Ya. Jadi ngurusin pemerintahan bukan usaha. Ente lagi kerja, bukan saya bukan kerja, lagi ngurusin rakyat. Kalau kita bahasanya kerja itu, kerjanya di mana? Di PNS. Jadi PNS itu adalah ngurusin pelayan masyarakat. Jadi ngurusin masyarakat, makanya dia enggak usah kerja, enggak usah usaha, ngurusin masyarakat aja. Nanti duitnya dari mana? Dari situ aja dia dikasih entar. Iya. Duitnya dari situ aja kerjanya. Masya Allah. Jadi orang yang jadi pegawai pemerintah itu bukan kerja, dia adalah ngurusin masyarakat. Jadi kalau ngurusin masyarakat berarti apa? Bagus nggak nih? Bagus, jasanya besar. Ngurusin masyarakat. Ngabdi. Tapi kenyataannya apa? Ya, sejahtera masyarakat bukan apa-apa. Iya. Iya. Jadi seharusnya ketika seperti ini masyarakatnya sejahtera. Tapi sekarang yang kaya ya aparaturnya. Yang kaya aparaturnya. Innalillahi.
Berarti kalau begini, ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya Allah. Ya. Ya. Ya, Ustaz Munadi beliau orang pemerintahan. Jadi tahu selak beluknya. Saya percaya nama Ustaz. Ya. Masya Allah. Sekarang lebih banyak lagi. Iya. Jadi ini Ustaz Munadi beliau orang pemerintahan, jadi tahu selak beluk di pemerintahan bagaimana. Jadi seharusnya kalau kita ngelihat di sini pemerintahan, orang pemerintahan yang bekerja di pemerintahan itu adalah dia itu sebagai pelayan masyarakat. Nah, dan biasanya yang sejahtera itu adalah yang dilayani, bukan yang melayani. Iya. Dan iya. Biasanya begitu. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat aja dah, iya. Yang sejahtera yang mana? Ya. Ya. Wa kana yakfi min malil masalih, dan adalah ia cukup daripada harta kemaslahatan. Jadi dia nanti apa digaji dari harta pemerintah, harta kemaslahatan. Digajinya dari situ dia. Wa huwa yaqumu bi masalihil khalqi, dan adalah dia berdiri ya di kemaslahatan makhluk. Ya. Dia ngurusin kemaslahatan makhluk. Ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin. Bukan ngobyakin, bukan. Tapi ngurusin. Masya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.